saya diajak jualan sama Teh Lesi. Di hari kedua saya mulai ngikut Teh Lesi. Dari mulai panas-panasan, kehujanan di sini, sampai apa ya, terik mataharinya kan kenceng banget ya di sini. Jadi ya Allah, dari nol aja pokoknya udah ngerasain panas-panasan gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Ria, yang partner kerjanya Teh Lesi. Di sini pertama satu ya, Teh? Iya. Sekarang ada berapa? Sekarang dari pertama kan dari sini ya, di terminal. Sekarang iya, di awalnya kan sekarang di terminal. Jadi 6 cabang ya. Sekarang lagi pembukaan lagi di Cinangneng. Ya. Yang ke-6. Emang Tete nih sebelumnya pengalamannya sebelum di sama Teh Lesi di mana dulu? Saya emang pernah bantuin Abule jualan es jus. Es jus yang di? Yang di Alpa. Oh, gitu. Di Cemplang. Iya. Pengalamannya yang tadinya nggak bisa jadi bisa aja gitu, pengalamannya. Terus sekarang ya udah bisa sendiri ya, jadi bisa sendiri aja gitu. Udah nggak diajar-ajarin lagi sama Teh Lesi. Udah jam 6 udah berangkat dari rumah. Kalau hari biasa mah seperti biasa jam 9 sampai habis aja gitu. Paling malam jam 8 sih pulangnya. Kemarin tuh yang sebelum dipakai tenda gini ya, belum disaungin gini, kan sempat pakai payung. Angin tuh, anginnya gede sampai payungnya terbang. Kebetulan Teh Lesi yang jaga. Saya juga pernah gitu. Karena makan udah Teh Lesi yang jaga, ya udah dipaksain pakai pasang pakai tenda gini, ngerasain pahitnya dulu ya. Sampai panas-panasan, ya Allah, hujan kehujanan di sini, pokoknya dari nol aja. Ih, seneng banget, ya Allah, pembelinya yang turun naik mobil, dari tadi, dari pagi. Belinya ada yang 4, ada yang 5, gitu, yang spesial semua. Dari pagi sampai sekarang udah habis berapa buah? Semangka? Udah 5. 5 buah ya? Iya, udah 5 buah semangka. Belum nanti sore ya, nambah. Masih banyak lagi. Iya, lagi belanja lagi Teh Lesinya. Alhamdulillah, terima kasih buat Teh Lesi ya. Udah mempercayai Ria sebagai partner kerjanya ya. Dari mulai nol sampai sekarang jadi 6 cabang. Gitu aja sih, Makasih banget pokoknya sama Teh Lesi gitu. Dia mah sama siapa aja baik. Dari pedagang yang lain juga dia mah orangnya baik sih, asal apa ya, asal ngomong aja dia mah, kalau mau apa-apa ngomong aja bilang gitu, nanti insya Allah diturutin gitu, asal kitanya aja jangan mengecewain dia ya kali ya gitu, jaga kepercayaannya aja gitu, suka dukanya di sini tuh sehari di terminal ya, udah sehari-hari di sini ya, suka dukanya. Kalau suka, kalau udah rame jadi apa ya, semangat gitu ya. Kalau duka ya paling kalau hujan, geluduk, petir gitu, angin, ya Allah, suka inget dari rumah gitu, anak-anak gitu. Jadi kepikiran yang di rumah aja kalau hujan gitu, Tapi perjuangan Teteh sama Teh Lesi dari awal enggak mengkhianati hasil lah ya? Enggak, alhamdulillah ya, enggak sia-sia ya, dari pertama nol sampai sekarang 6 cabang tuh ya perjuangannya ya. Perjuangan Teh Lesi, Abule sama saya tuh menghasilkan ya, enggak sia-sia banget gitu, Harapan kedepannya mudah-mudahan
pengennya sih pengen nambah terus ya cabangnya, biar yang tadinya nggak kerja diajak sama Telesi kerja bareng bersama gitu, ah jadi partner kerja aja gitu, jadi bukan karyawan lagi, jadi nambah buka lapangan pekerjaan gitu, ah buat yang nganggur gitu kan, yang tadinya di rumah aja sekarang kan diajak sama Telesi jadi partner kerja Telesi sekarang, maaf. Teteh ada liburnya kan? Udah 2 minggu ini saya nggak libur, nggak diizinin libur sama Telesi. Telesinya kan sibuk keliling-keliling ke lapak-lapak ya gitu. Jadi nggak ada yang nggak gantiin buat yang jualannya di sini, jadi nggak boleh libur. Udah 2 minggu nih nggak dikasih libur. Tapi tetap semangat, ya? Semangat, yang penting badannya sehat aja ya, gitu. Kalau masalah hujan, alhamdulillah ada aja, 1-2 mah. Nggak ada yang beli gitu, nggak ada, habis aja. Soalnya kan bikinnya dadakan ya, jadi gimana situasi cuacanya kali ya. Kalau misalkan cerah ya potong lagi semangkanya gitu, Buat subscriber kita motivasinya apa, Teh, buat yang pengen mulai usaha? Intinya jangan takut melangkah aja, ikutin kayak Telesi aja ya perjuangannya dari nol sampai sekarang. Mudah-mudahan ada rezekinya buat semuanya aja, lancar usahanya buat semua, badannya sehat gitu. Buat teman-teman semua jangan takut, jangan ragu buat buka usaha, mulai dulu aja dari pertama ya. Insya Allah kalau rezeki mah Allah yang ngasih, ting kita usaha dulu aja, jalani aja, nikmati aja dulu.